Sementara itu, Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC turut sedang menyiasat wujudnya kartel dalam pasaran. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Iskandar Ismail, beberapa persatuan ketika ini sedang dipantau berhubung isu itu. Baru-baru ini kita ada keluarkan ada keputusan terhadap gudang-gudang di pelabuhan sebab dia tubuhkan kartel. So, jadi kami denda 7 daripada mereka sebanyak secara kumulatif bukan 1 juta lebih. So, jadi kartel ni kami sedang siasat banyak. Kami tengah siasat tentang wujudnya berkenaan dengan isu-isu lah yang baru-baru ni banyak persatuan dia mula membuat announcement pengumuman tentang harga-harga dah nak mula naik dan sebagainya. Itu seakan-akan menunjukkan mereka ni telah bersetuju untuk menaikkan harga. So, jadi kami sedang menyiasat mereka lah, 2-3 persatuan berkenaan ini. So, kami ambil serius lah pasal isu-isu kartel ini.